gara-gara croissant dijadiin waffle, waffle maker jadi laku banget di pasaran. Aku aja sampai keracunan sampai beli waffle maker ini. Ini merek Advance tipe WF206. Nah, isinya ada kartu petunjuk pemakaian dan juga kartu garansi. Ini aku beli dengan harga Rp170.000, aku beli di Shopee, nanti aku taruh linknya ya. Sekarang langsung aja kita cobain yuk. Pertama kita colok dulu, kita panaskan dulu. Kalau udah panas, baru kalian olesi minyak atau margarin. Nah, ini aku mau coba untuk panggang roti. Tunggu kurang lebih 3 menit dan tara, ini dia hasilnya. Nah, terus aku juga kreasiin pakai topping kayak gini, jadinya bagus banget kan. Nah, kalau yang ini aku namain sosis waffle. Nah, kalau ini bakwan waffle.